kan, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, sebagaimana kita sedia maklum, tujuan kita keluar IPB ni, kita bukan sekadar nak baiki diri kita, nak jadi lebih baik. Dan semua orang mengharapkan kesempatan yang ada ni untuk kita baiki diri kita sesempurna yang mungkin. Tapi hakikat sebenarnya tujuan kita pergi keluar IPB ni untuk kita belajar mizaj dakwah sebenarnya. Mizaj dakwah ni tak semua orang da'i ada. Mizaj berdakwah ni, dia boleh berdakwah di mana saja, dalam apa keadaan sekalipun, dengan siapa saja, di mana pun dia berada, dia boleh dakwah tu merupakan dia punya tabiat. Jadi itu yang kita nak belajar daripada ulama-ulama kita di India. Jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah SWT. Tetapi jangan kita salah faham. Yang pertama, jangan kita ingat semua orang yang keluar IPB itu dia akan balik. Akan balik dengan jadi tu jadi malaikat ataupun balik tu jadi da'i yang hebat. Dia sebenarnya bergantung kepada sejauh mana kita mengusulkan ke atas diri kita masing-masing. Kan? Ulama kita di sana cuma boleh bantu, bagi nasihat, bagi tunjuk ajar, bagi guideline. Maka kita buat apa yang dia suruh, kita akan dapat. Tapi kalau kita tak buat, kita pun keluarlah IPB berapa kali pun, dia tak akan dapat. Dan jangan kita merasakan keluar IPB ni untuk ambil lesen. Itu salah. Kan? Bukan kita nak ambil lesen. Sebenarnya keluar IPB ni baru langkah pertama dalam kerja agama. Kan? Baru kita melangkah langkah yang pertama dalam usaha dakwah, supaya kita buat kerja dakwah lebih besar lagi lepas pada ni. Dan yang kedua, Masya Allah, jangan kita anggap bahawasanya bila kita keluar IPB ni, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi segala-galanya kepada kita. Tidak. Dan kita jangan fikir kita keluar IPB kerana kita dah keluar 3 hari seronok, 40 hari seronok, IPB lebih seronok. Dia bukan masalah seronok. Sekarang ni kita ibarat kata kita datang kepada training untuk jadi komando dalam usaha agama. Kita akan berhadapan dengan satu suasana yang kadang-kadang bertentangan sangat dengan nafsu kita. Dan bertentangan dengan kita punya prinsip kita. Jadi kita nak biasakan diri kita. Kita kena tanggalkan orang kata daripada hati kita ni, saya ni orang Malaysia. Orang Malaysia ni alhamdulillah Allah bagi kita keselesaan. Jadi kita jangan mengharapkan keselesaan. Keselesaan dari segi ekor, dari segi itu memang tak pernah jumpa di sana. Tandas yang bersih kita tak akan jumpa. Makanan yang disajikan dengan kebersihan. Kalau kita beritahu orang beriman kan, at-tuhuru satrul iman, syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kalau kita mengharapkan kebersihan macam tu sangat, kita tak akan jumpa. Ya. Dan bahkan kita akan jadi susah nak hidup. Allah. Jadi sekarang ni, bak kenderaan, bak tempat tinggal, itu semua bagi kita tak ada point untuk kita jadi masalah. Yang jadi point kita ni, kita nak tazkiah orang. Itu point kita nak, macam mana nak belajar mengeluarkan jemaah tunai. Macam mana orang India buat usaha maqami. Macam mana orang India ni boleh lapangkan masa dalam keadaan dia orang susah, dia orang miskin. Allah. Macam mana dia boleh keluar jalan Allah. Benar-benar. Kan? Jadi kita duduk di sana ni, kita belajar muliakan orang tempatan. Dengan kita rasa orang tempatan kena muliakan kita. Kita kena belajar ikram. Kita kena belajar sifat. Belajar akhlak. Dan bila kita pergi ke Nizamuddin, kita pastikan semua amal maqami kita duduk. Sebab apa? Bayan-bayan ni, kadang-kadang kita tak tahu masa bila nak keluar poin yang mutiara-mutiara daripada mulut masyayikh kita ni. Ada masa-masa bayan subuh dia keluar, ada masa-masa ta'lim dia keluar, ada masa. Dan sebab itu Muhammad Syamil pesan, jangan anggap kecil mana-mana amalan dalam dakwah. Kakuzari penting. Kakuzari pun kena duduk. Bukan duduk nak dengar. Sekarang ni duduk untuk mengendalikan. Kan? Bila kita pergi IPB, jangan kita rasa kita ni pendengar. Kan? Satu hari nanti saya balik Malaysia, saya akan kena kondak Kakuzari. Saya akan kena kondak bayan hidayat. Saya akan kena kondak. Jadi kita kena tengok macam mana dia bagi bayan hidayat. Macam mana orang India bagi bayan enam sifat. Macam mana orang di sana ajar kita begini-begini. Jadi orang ajar tu kita terima. Kan? Jadi kita pergi ke sana tu, pergi dalam keadaan merasakan kita ni tak ada apa-apa. Kosongkan diri kita. Saya ni nak belajar, saya tak kerti apa, buatlah apa pun. Orang yang humble datang ke IPB ni, insyaAllah dia akan selamat. Tapi kalau kita pergi dengan I'm somebody, itu akan jadi masalah.
Ha, jadi kan itulah insyaAllah bersama dengan tuan-tuan ada mula esok. Tapi bersama di sana nanti bukit pecah. Mungkin akan biasanya orang Malaysia akan dibagi-bagikan dengan orang Indonesia. Ha, jadi kita nak sesuaikan diri kita ni, boleh keluar dengan orang Indonesia, boleh keluar dengan orang Malaysia, boleh keluar dengan orang India. Jangan kita jadikan masalah. Tapi biasanya pressure sikit sebab orang Malaysia ni pandai bahasa English. Jadi dia akan gunakan kita sebagai translator. Jadi kita punya tenaga akan jadi banyak. Pakai untuk bayar orang yang sama, dia nak kita pakai untuk ni, pakai untuk ni. Macam Imran, dia pandai bahasa English, nanti orang akan gunakan sedaya upaya. Tapi waktu itu kita bila penat sikit tu, kita kena tahan. Jangan mudah marah, jangan mudah melenting. Kita nak kawal kita punya ni sampai habis 4 bulan. Amin, amin. Jangan meletup tengah-tengah. Meletup tengah-tengah ni bahaya. Sampai habis. Dan kita ni bila habis tu, balik nanti baru kita nak buat usaha dakwah dalam erti kata yang lebih sempurna lagi insyaAllah. Tapi janganlah takut. Bagi itu tawajuh pada Allah. Sebanyak mana kita tawajuh pada Allah, Allah mudahkan semua urusan. Sekarang ni jangan fikirlah masalah bini, masalah anak, masalah kerja. Kita tawakal pada Allah. Masa keluar ni tawajuh betul-betul. Dan kalau boleh handset, mulai daripada sampai di airport tu, tutup ni kan, masuklah kau terbang. Lepas 4 bulan baru kita buka balik. Jadi sekarang ni kita jangan risau lagi urusan-urusan yang lain tu. Kita serah pada Allah. Sebab kawan saya ada satu orang, dia hari-hari mesej dengan bini dia pakai WhatsApp. Allah. Balik, rupanya bini dia ada selingkuh kan. Ipah di sini, kawan saya lah. Jadi Allah uji, bila kita dalam keluar IPB ni, kita tak tawajuh pada Allah. Dan sebab itu dengan bini ni jangan telefon walau sekejap. Nak dengar suara je jangan. Daripada suara dia tu nanti akan menyebarkan. Mungkin 2 minggu, mungkin 2 bulan, tak habis keluar. Setan ni sangat pandai. Dan kita pula dah nafsu kita bila dah tu bahaya, kita dah tak boleh nak ni, kita kena balik lah. Jangan ada apa-apa kenangan misteri kita bawa. Kita bawa kain batik je. Kawan saya nak keluar setahun, kita bawa kain batik. Tak habis. Dan 2 bulan balik. Lepas tu kalau nak keluar ni kena betul-betul sedia jiwa raga kita ni. Ibarat kita ni bujang, tak ada apa-apa lagi, tak kena handphone lagi, tak kena Facebook, tak kena WhatsApp, apa-apa semua tutup. Saya keluar sound dulu macam tu lah. Handphone tak pernah charge sampai habis keluar. Macam tu lah, tinggal je dalam agar. Ini musuh kita nombor satu. Sebab Allah, kita nanti bila kita, kalau kadang-kadang bila kita keluar APB, hujan kita tekanan kuat, nanti kita rasa boring, aku layar handphone lah. Layar handphone tu pula dah. Habis lah. Ibarat kata munasak kata bocor lah. Kita punya rohani kita 4 bulan tu yang kita usaha ni dah jadi kosong. Jadi sebab itu kalau boleh insyaAllah Karguzari ni tak ada. Kita bagi dalam WhatsApp Karguzari ni tentang gerakan kita ni. Ibarat kata senyap sampai kita balik nanti insyaAllah. Itulah lebih kurang. Mudah-mudahan insyaAllah tawajuh kepada Allah. Dan kalau boleh sobah dengan masyarakat kita. Allah amin. Kita tengok macam mana Mu'ana Sahab, macam mana Mu'ana Syaukat, macam mana Mu'ana Syamim, macam mana kehidupan dia orang, sederhananya dia orang. Allah. Dan dia orang ni untuk kerja agama dia, kita tengok setahun nak balik pun kena minta cuti. Kan? Nak balik kampung pun kena minta cuti. Jadi kita tengok benda tu. Kita jangan tengok India ni kotor ke bersih ke. Itu bukan part, bukan tempat yang kita nak tengok. Yang kita nak tengok ni macam mana kehidupan ulama-ulama di sana, macam mana dia orang berkhidmat untuk agama. Dan macam mana dia orang mengendalikan markas, macam mana dia mengendalikan orang foreign, orang luar negara. Jadi macam mana, kenapa Allah pilih India sebagai tempat untuk Allah telah majukan usaha agama ni? Sebab orang dia ni memang hati dia ni memang cinta pada agama, sayang pada agama. Itu yang kita nak belajar insyaAllah. Jadi kami mendoakan semoga insyaAllah Tuhan Datuk Wah kita EJ dan juga insyaAllah Yusuf Fazri insyaAllah makbul insyaAllah SWT insyaAllah. Dan Allah pilih lagi ramai dari kalangan kawan-kawan kita yang belum lagi keluar IPB ni insyaAllah, sempat mungkin insyaAllah. Tapi insyaAllah mudah-mudahan kita doakan dia dapat yang terbaik insyaAllah. Masing-masing kena tawajuh lah balik daripada sekarang. Dah boleh banyakkan doa, zikir, jaga amal kan, tahajud. Jangan tinggal lah daripada sekarang sampai habis balik, jangan tinggal tahajud. Dan insyaAllah ta'ala belajar usaha dakwah ni sungguh-sungguh sampai kita faham apa itu ta'aruf bayan, apa itu kepentingan dakwah, macam mana dia makan usul, macam mana tashkili, macam mana nak bagi semualah dakwah ni dengan komplit. Sampai kita ni everything kita tahu, tashkil pun kita tahu, adab tashkil pun kita tahu, adab bayan pun kita tahu, adab khususi pun kita tahu. Sampai ibarat kata kita ni nak master dalam bidang dakwah. Kan? Orang bagilah campak lepas benda ni, campak ke Amerika kita boleh buat kerja, campak ke sana kita boleh buat kerja. Sebab tu insyaAllah 40 hari ni kita belajar semua-semua. InsyaAllah daripada ulama-ulama banyak bertanya, banyak mendengar,
dan kita buat apa yang disuruh, insyaAllah. Jangan reka-reka sendiri, jangan reka-reka sendiri apa yang kita nak buat, semua kita tu. Dan kalau boleh album kita kat Malaysia, kita buang, kita ambil album baru, album baru yang dekat sana, apa yang kita belajar daripada mesap kita, itu yang kita buat. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Amin Allah. Ya Allah, terkini kebersyukuran. Kepilih kami Allah yang banyak dosa. Ya Allah. Raja-raja usul lagi kami Muhammad SAW. Assalamualaikum. Usul yang dahulunya jalankan oleh Nabi-Nabi dan para Rasul, ya Allah. Usul yang jalankan oleh para-para sahabat yang suci, ya Allah. Ya Allah, terkini pada hari ini kepilih sahabat-sahabat kami, ya Allah, untuk mereka berangkat ke jalanmu, ya Allah. Ya Allah, terkami semata-mata tidak terlipat kurniamu, ya Allah. Bukan kerana apa-apa yang istimewa pergi kami, ya Allah. Melainkan semata-mata kau nak ambil kerja daripada kami, ya Allah. Kerana kau pandang dari kami ada kebaikan, ya Allah. Ya Allah, terkami berilah kepada mereka yang taufik dan hidayat, ya Allah. Amin. Untuk menjalani, ya Allah, 4 bulan dengan sempurna, ya Allah. Amin. Ya Allah, kau terbiahlah mereka dengan terbiah yang sempurna, ya Allah. Amin. Dalam terbiah hakiki, ya Allah. Amin. Terbiah kalah terbiah yang hakiki, ya Allah. Amin, ya Allah. Terimalah mereka, ya Allah. Terimalah anak isteri mereka. Amin, ya Allah. Terimalah seluruh hidup mereka untuk agama, ya Allah. Peliharalah anak isteri yang mereka tinggalkan, ya Allah. Peliharalah pekerjaan mereka, ya Allah. Peliharalah segala-gala yang mereka tinggalkan, ya Allah. Amin. Serahkan diri mereka, ya Allah, kepada-Mu, ya Allah. Serahkan mereka, ya Allah. Amin. Terbiahlah mereka, ya Islah mereka, ya Allah. Amin. Islah yang sempurna, ya Allah. Amin. Ajarlah mereka, ya Allah, ilmu dakwah, ya Allah. Amin. Kau ajar kepada Nabi-Nabi, ya Allah. Amin. Ajarlah mereka hikmah, ya Allah. Amin. Ajarlah mereka ma'rifah, ya Allah. Amin. Ya Allah, terkami mereka, ajarkanlah mereka, ya Allah, minhaj nubuwah, ya Allah. Amin. Ya Allah, bagilah kepada mereka mizaj nubuwah, ya Allah. Amin. Sehingga mereka dapat buat kerja dakwah ini, ya Allah. Amin. Sebagaimana Nabi-Nabi buat kerja agama, ya Allah. Amin. Dengan fikir dan risau, ya Allah, dengan tawajuh, ya Allah, dengan amalan, dengan akhlak, ya Allah, dengan budi pekerti, ya Allah, dengan santunan, ya Allah. Ya Allah, terkami semuanya, ya Allah. Kami di akhir zaman, kami perlukan da'i-da'i yang hebat, ya Allah. Amin. Da'i-da'i yang berkualiti, ya Allah. Da'i-da'i yang betul-betul, ya Allah, diterima di sisi Engkau, ya Allah. Amin, ya Allah. Untuk membantu, membantu menaikkan agama ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, dan kami semuanya, kami hidup di akhir zaman, ya Allah. Amin, ya Allah. Perlukan bimbingan daripada-Mu, ya Allah. Amin. Bimbinglah kami, ya Allah, dengan sempurna, ya Allah. Dan terimalah keluar mereka ini, ya Allah. Amin. Dan terimalah keluar mereka sebagai sebab hidayah pada sesuatu alam, ya Allah. Amin. Ya Allah, dan kami bila taufik kepada mereka, ya Allah. Amin. Untuk belajar uslub dakwah dengan sempurna, ya Allah. Amin. Keluar kepada mereka untuk bersohbah dengan masyarakat, ya Allah. Amin. Doa daripada ulama-ulama kami di sana, ya Allah. Ya Allah, terkami, ya Allah, semoga dengan berkat ini, ya Allah, kau majukan lagi usaha agama di seluruh alam, ya Allah. Amin, ya Allah. Terima kasih pergerakan seluruh jemaah yang sedang bergerak di seluruh amin, alam, ya Allah. Amin. Ya Allah, terkami tak lama nanti ijtimak akan diadakan, ya Allah. Amin. Jadikanlah ijtimak-ijtimak kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Sebanyak mungkin, ya Allah. Amin. Jadikan sebab pergerakan jemaah ini sebab hancurnya kebatilan-kebatilan di dunia, ya Allah. Amin, amin. Tersebarnya kebenaran, ya Allah. Tersebarnya nur hidayah, ya Allah. Ya Allah, terkami kau timbulkan jemaah ini, ya Allah. Kembalikan umat ini ke pangkuan-Mu, ya Allah. Amin. Kembalikan umat ini ke masjid-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah. Kembalikan umat ini, ya Allah, kepada amalan agama, ya Allah. Amin. Kembalikan umat ini kepada sunnah Nabi kami Muhammad SAW, ya Allah. Amin. Campakkanlah cinta Allah dan Rasul dan Nabi kami, ya Allah. Amin. Campakkanlah cinta dan kasih pada agama, ya Allah. Amin. Ya Allah, terkami, ya Allah, kami nak anak-anak kami semua jadi hafiz Al-Quran, ya Allah. Amin. Kami nak anak kami jadi alim ulama, ya Allah. Amin. Anak kami jadi dai-dai, ya Allah. Amin, ya Allah. Kami terima anak kami, ya Allah. Amin. Peliharalah mereka, ya Allah, daripada segala fitnah, ya Allah, fitnah akhir zaman, ya Allah. Amin. Ya Allah, terkami kau masukkanlah hakikat iman dalam hati anak dan isteri kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Anak yang kakak kami tinggalkan, ya Allah. Peliharalah mereka, ya Allah, supaya mereka juga dapat belajar, ya Allah, macam mana susah payah Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah. Ya Allah, terkami berkat pengorbanan mereka, ya Allah, berkat tangisan mereka, ya Allah, berkat kesedihan mereka, ya Allah. Sebarkanlah hidayah seluruh alam, ya Allah. Amin. Ya Allah, dan kami sedikit pengorbanan daripada kami, ya Allah, sebagai tanda sayang kami pada agama kami dan akhir zamannya, ya Allah. Kami lemah, kami tak berdaya, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Terimalah perjalanan mereka, ya Allah. Amin. Jadikanlah perjalanan mereka ini, ya Allah, sebab untuk menggembirakan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Satu je pesanan daripada saya. Kalau kita nak buat apa saja dekat sana kan, kalau boleh bersama dengan jemaah. Ijtimailah, jangan infradi-infradi. Kita nak pergi mana-mana ke, kalau boleh kita ijtimai. Apa saja kita nak buat,
Lepas tu kita hormat pada Amisab, Amisab jalanan kita, kita ada Amisab macam luar Maulana Yusuf. Jadi apa-apa pun minta izin kat dia, apa-apa pun kita nak buat, kita mesyuarat insyaAllah. Pasal apa dekat sana, terus terang dikatakan kamu akan diuji. Diuji individu. Dia dengan perangai dia, dengan perangai dia, color masing-masing ni akan keluar kat sana. Tapi percayalah, seperti contohnya pengalaman saya kat sana, kami diuji setiap individu. Tapi akhirnya masyaAllah, dalam tahajud tu minta, ya Allah, bagilah ya Allah, kan, apa kita tak faham, kita tak tahu, kita ni jahil kan, minta pada Allah, doa pada Allah, apa sebenarnya Allah nak bagi tahu kat kita yang kita tak tahu. Jadi alhamdulillah, dalam setiap bayan Maulana Sa'ad, itulah jawapannya. Allah. Kan, Allah nak tunjukkan diri kita ni siapa, dia tuju ataupun diturunkan melalui sahabat-sahabat kita. Ya. Kalau sahabat kita tu kita kata sombonglah dia ni, dekat Malaysia tak, dekat sini sombong, sebenarnya ada di pada diri kita tu sifat sombong. Allah. Kalau ego ada sifat kita ego. Ha? Kalau bongkak ada sifat kita bongkak. Kalau tamak adalah tamak pada kita. Ni Allah nak cara Allah tarbiyah kita. Jadi maknanya bersatu kita dengan mesyuarat ini kan, supaya kita silaturahim tu kekal. Sentiasa kekal. Kekal dengan mesyuarat. Masya-Allah, jangan tidak ada dalam mesyuarat. Pasal apa mesyuarat ini, dalam kita keluar harian kita, kita ada mesyuarat. Tapi hikmahnya ada mesyuarat ini kan, masya-Allah. Ha, itu saja pesanan, mudah-mudahan kerana sahabat-sahabat semua adinda dunia akhirat ini dapat menjalankan tugas, belajar seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mudah-mudahan dapat kebaikan ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Satu jaga baranglah. Pasport insyaallah kita belum ada anytime dalam badan. Anytime kita kalau boleh kita jaga sangat pasport kita. Barang-barang tak di amanah. Tak amanah, tak amanah sebab banyak kehilangan belum. Jadi kita kena jaga macam di Mekah jugalah insyaallah. Sebab kita pergi Mekah, kita doa jangan Allah uji kita dengan apa di luar kemampuan kita, insyaAllah. Dan kita harap bila kita tawajuh pada Allah sebenarnya, kunci dia tawajuh ya Bajah. Bila kita tawajuh, Allah telah akan jaga semua everything jadi cantik. Tapi kalau tak tawajuh, itu akan jadi masalah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan balik mereka nanti insyaAllah jadi asbab hidayat. Amin. Asbab majunya usaha dakwah dan usaha kami di tempat kita. Dan bahkan insyaAllah bahagian daripada usaha istimak sebenarnya. Dia punya IPB ni sebenarnya salah satu daripada orang kata membantu perjalanan istimak kita di Malaysia yang akan berlangsung pada sebelah hari bulan ni. Dan dengar kata insyaAllah bulan 3 tahun depan, insyaAllah istimak yang bertaraf dunia insyaAllah akan diadakan di Malaysia. Allah. Jadi insyaAllah ta'ala kita sama-sama ambil bahagian. Amin, amin. Dalam kemajuan usaha agama, kepasatan usaha agama. Semalam saya bersembah dengan Haji Abdullah Chong. Setiap tahun sekarang ni 200 jemaah Malaysia bergerak di seluruh dunia. Allah. Kan? Di Amerika saja ada berbelah, ada sekarang rasa 7-8 jemaah sedang bergerak di Amerika. Jemaah teratur sedang bergerak di Republic Czech. Subhanallah. Allah Akbar, sedang bergerak tuan-tuan. Usaha dakwah ni. Jadi kita ambil bahagian insyaAllah ta'ala. Tapi insyaAllah langkah pertama sebenarnya kita buat IPB insyaAllah. Dan insyaAllah ta'ala kalau dapat peluang dua kali keluar di India, ambillah keluar dua kali di India. Tak payahlah di Malaysia. Di Malaysia ni bukanlah kita kata tak bagus, tapi orang kata berbeza dari segi kesan untuk belajar tu, manfaat dia lebih besar. Kalau dapat dua kali tazkir di India, tazkirlah dua kali di India insyaAllah. Supaya kita dapat lebih menjiwai lah, menjiwai peranan kita sebagai da'i ini. Malah kita kena tengok pengalaman hidup orang yang dah lama-lama, dah 30 tahun, 40 tahun dah usaha Allah. InsyaAllah itulah lebih kurang insyaAllah. Mudah-mudahan kita doakan Dato' Wan, DJ Wanda Yusof, Imran dan juga Mahimin insyaAllah makbul insyaAllah. Dan Fazlin akan tafakur pada hari ini. InsyaAllah hujung tahun ini kita ada Sabri Sadi akan pergi. Amin. Azrul akan pergi. Cikgu Mango. Allah kabul. Cikgu Mango akan pergi insyaAllah. Mudah-mudahan. Cikgu Mango. Ustaz Azmi sekali insyaAllah. Allah. Amin. Dan doakan untuk saya. Amin. Bulan akhir bulan ini akan berangkat ke Mesir. Allah. Amin. Allah kabul. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jauh. Salam. Let's go, Wen. Jadi sana kena jadi explore India. Merah. Jadi sana kita maknanya kita ambil kehidupan dia. Bukan katakan kita ni tak taksub, tapi kita buang kemalaysiaan kita ni supaya mudah kita nak. Betul. Kan? Orang Jawa cakap lah, put your feet into their shoes. Ah ya. Semua. Semua. Insya-Allah.
Amin ya Allah. Ye. Allah ni sahabat. Allah pilih kita berhormat insya-Allah. Jangan lupa doa untuk kita. Amin ya Allah. Ah tu dia. Kita punya brother EJ. Allah. Insya-Allah taala. Eh, macam? Doa. Doa lah. Doa. Abang Ali ada ni, Abang Ali. Apa dia? Nangis. Apa dia? Abang Ali nangis. Tu berlakon ni je tu. Orang suka main handphone macam tu lah. Eh, ambil gambar lah, cuman. Ambil gambar. Ah, main.